Aktris pendatang baru, Arawinda Kirana tengah menjadi trending topic Twitter sejak Rabu pagi 6 Juli 2022. Pemeran utama dalam film Yuni itu dituding menjadi pelakor. Kabar ini awalnya bermula sejak akhir 28 Juni 2022, isu ini kembali ramai pada Selasa 5 Juli kemarin. Dalam thread akun tersebut mencapture unggahan akun Instagram wanita, CL di mana dalam unggahan itu menceritakan seorang saudara perempuannya yang memiliki suami dekat dengan seorang artis pendatang baru. Setelah kejadian itu, sang istri terpukul dan kembali ke rumah orang tuanya. Pria yang diduga selingkuh itu datang meminta maaf hingga mengajak rujuk. Ironisnya, sang pria ternyata justru melakukan hubungan terlarang dengan wanita tersebut saat sang istri pergi ke rumah orang tua.